Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GSA Galeri Senapan Angin. Berjumpa lagi dengan saya ya. Saya akan review senapan ini, Tactical Semi CNC, dan ini. Nah, ini sundel bolong, juga sama-sama semi CNC, dan untuk harganya pun beda ya. Ini dimulai dari yang harga paling terjangkau ya. Ini Predator Tactical 500cc, pembuatan 2 kali pengerjaan semi CNC. Untuk bahannya ini chambernya menggunakan Dural seri 6. Ini masih menggunakan seri 6 ya. Dan untuk dalemannya ini juga masih menggunakan besi baja gitu ya. Jadi ya harus perawatan gitu. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja, panjangnya 60-an, 60 cm, alurnya 12, OD 13. Ini larasnya oke untuk longreng-longreng, karena pilihan dari kami. Ini juga terdapat cincin juga di sini. Ini kegunaan cincinnya ini saat waktu ditembakkan itu loh. Biasanya kan laras getar saat ditembakkan. Nah, ini fungsinya cincin itu biar nggak getar saat ditembakkan. Kalau nggak ditembakkan sih oke-oke aja diam gitu. Kalau tembakan itu pasti biasanya ada getaran gitu. Jadi untuk diakurasi kurang sip lah kalau nggak ada cincinnya. Beda lagi kalau tipe-tipe seperti apa namanya FX Impact itu, dia kan tidak ada cincinnya karena dari chambernya keluarnya sedikit, untuk larangnya sedikit, dia juga nggak getar ya. Oke, kembali lagi ke sini. Ini makanya popor cangkul, ori, pegangnya grip ori, nyaman, triggernya matte dan bisa disetting juga. Ini buat teman-teman yang nggak tahu cara nyetting trigger, ini tak kasih tahu sedikit aja ya. Ini kan di depan atau di belakang trigger itu ada baut L, nah itu tinggal diputar, dipaskan aja. Biasanya sih yang depan ya, kalau yang belakang itu untuk safety triggernya. Yang depan itu untuk apa namanya setelannya gitu. Ini kalau yang di depan itu biasanya dikendolin kalau mau rada dalam, kalau mau single belt itu tinggal ini. Jadi ya, oke, kembali lagi ini ada terdapat relnya ini untuk bipod ya. Biar jadi sniper gitu sambil merunduk gitu ya kan. Oke, untuk harganya ini dibanderol Rp3.400.000. Itu udah harga promo. Kalau harga normalnya ini Rp4.300.000 ya kan. Ini mantap sekali untuk potongan harganya. Ini harga segitu ya. Ulang lagi, Rp3.400.000 ya. Kalau yang ini. Lanjut ke yang sundel bolong, legend di sini ya, ini Predator sundel bolong. Ini juga sama-sama semi CNC. Dalemannya ini juga masih menggunakan baja, bukan yang stainless ya. Cuman ini yang membedakan di sini ininya ya. Ini ada variasi bolong-bolongnya banyak sekali. Ini ciri khas dari sundel bolong yang membuat dia spesial kan ininya, bolong-bolong. Dan satu lagi kawan, masih banyak ya kelebihan dari ini. Dan ini chambernya, ini dia sudah menggunakan yang seri 7 ya, di atasnya yang ini ya. Kalau yang ini tadi kan apa, duralnya seri 6 di chambernya. Ini yang sundel bolong duralnya seri 7. Nah, ini bahannya pun juga tebal yang ini ya, chambernya tebalnya sundel bolong ini cuman segini. Kalau lebih gede yang sundel bolong ya, jadi mantap. Udah seri 7, untuk chambernya tebal, jadi meminimalisir keretakan di chamber gitu ya. Oke, terus lanjut ke laras. Ini yang sundel bolong ini pakai laras yang super super spesial, di bawahnya yang merah meru ya. Ini menggunakan yang merah kan AHS ini ya.
Ini kalau yang mau kepo-kepo langsung hubungi dengan nomornya 089-889-15.000. Itu nomor saya yang pegang. Ini kan warnanya super super oke sekali ya. Ini kemarin saya tes di jarak kurang lebihnya 100 meter sama Mas Raup. Nah itu oke sekali. Oke, ini dia lebih panjang ya untuk tutup apanya, tutup larasnya. Ini panjang. Ini gunanya apa? Yang tahu gunanya? Ini gunanya itu melindungi drat peredam biar nggak kena air, nggak kena debu saat nggak dipasangin peredam. Kalau ada peredamnya sih is okay, you know. Oke, lanjut. Ini juga terdapat cincin ya kawan di sebelah sini. Ini rada ke dalam ya cincinnya. Ini cincinnya pun juga ada bolong-bolongnya gini. Beda ya seperti yang ini. Nah, harganya pun juga beda ya. Oke, untuk apa? Popernya ini dia menggunakan yang gini tipe wajik. Kalau yang ini kan cangkul gitu. Ini juga bisa maju, mundur gitu. Ini sama-sama non lipat. Gitu ya. Ketarikannya seat lever sama, sama-sama seat lever, sama-sama apa ini? Iya, sama-sama seat lever. Popernya juga ini ori, sama-sama ori. Dan di sini ada safety triggernya. Safety trigger udah dicantum. Kalau yang model lama itu kan safety triggernya ada di trigger. Ini sesuai usulan dari bos-bos di sana, suruh buatin yang dicamber ya. Ini tak buatin yang dicamber, jadi dia lebih gampang gitu ya untuk safety triggernya. Enggak laren, bahasa Jawanya itu enggak laren nguteki misal gini ya. Tinggal gini, nah itu safety. Jadi memudahkan gitu ya kalau safety trigger dicamber. Untuk tempat pengisiannya kami menggunakan mini coupler, sama-sama mini coupler. Ini mini coupler, ini mini coupler, gitu ya. Untuk di bawah ini relnya ini dia lebih panjang. Dia menyediakan. Ini kan karena bentukannya panjang, panjang sekali yang ini. Jadi dibuat lebih panjang dari sini sampai sini, gitu. Ini fungsinya pun sama, buat untuk bipod atau tripod dan lain-lain gitu ya. Pasang laser di sini ya juga bisa. Selain laser apa namanya? Sorot apa ya? Center. Nah, bisa dibuat masang center juga ini. Itu untuk rel mountingnya ini menggunakan ukuran 22. Yang bawah pun juga ukurannya bukan 22 sorry ya. Ukurannya 12. Atas dan bawah ini sama-sama 12. Kalau yang ini yang bawah ukurannya 22, yang atas ukurannya 12. Tinggal selera apa bosnya. Ini harga 3-4. Yang ini, yang semi CNC biasa. Kalau yang sunter bolong ini dibanderol harga 3.700.000 rupiah. Nunggu apa lagi harga segitu 3.700.000. Udah dapat suntuk bolong Dural seri 7. Nah, mantap. Laras pilihan juga. Nah, ini sih sama-sama oke. Kalau untuk longreng-longreng di game-game cocok sekali. Ini ada setelan power. Setelan powernya ada di sini. Sini. Dan ini pun juga sama. Ini tinggal bosnya pilih yang mana. Ini yang mode hebat. Mode hebat ramah di kantong cuma 3.400.000. Kalau yang ini rada mahal dikit, cuman kan mewah gitu, chamber seri 7 gitu. Ini harga 3.700.000, mantap ya. Oke, kalau untuk pemesanannya kami bisa melayani COD dan transfer lunas. Kalau COD bisa kirim foto KTP yang sesuai dengan alamat tanpa biaya apapun ya, tanpa DP ya. Kalau udah ada foto KTP yang sesuai dengan alamat. Tapi kalau KTP-nya nggak sesuai dengan alamat, biasa bisa dikenakan DP untuk ongkos kirimnya, gitu ya.
Dan kalau untuk mau transfer lunas, kami sediakan 3 rekening, ada Mandiri, BCA, terus BRI, BSI, 4 ya, dengan atas nama Abdullah semua. Selain atas nama Abdullah, itu bukan rekening dari kami ya. Oke? Apalagi ya kawan yang ditanyakan? Oke, nah ini bolong-bolong ini ya, ini untuk tempat magazine ya ini. Ini bukan variasi, ini ada fungsinya. Bolong ini karena buat magazine dan single shot. Nah, ini ya. Ini kan yang ada single shot-nya. Ini single shot. Nah, single shot. Kalau yang magazine mana ya? Enggak ada. Belum ambil tadi saya, sorry. Ya itu. Nah, ini safety. Enggak bisa dicedar malah. Oke, ini ada dua pilihan. Pilihan ada di tangan Anda, gitu ya. Kalau yang mau nabung-nabung, kalau apa namanya, yang baru ngumpulin uang dan takut kehabisan stok, bisa di DP. Ya, seperti ini sih. Ini juga barang-barang yang sudah di DP, dia nggak takut kehabisan stok. Untuk uangnya dia belum ready, jadi di DP 100, 200, dan disimpankan di sini. Jangan lihat di akhir ini, oke? Sudah ya untuk videonya. Tak ulang lagi, harganya yang sudah bolong ini 3.700. Yang ini, tactical semi-CNC ini 3.400. Langsung hubungi nomornya 089889 15.000. Itu saya yang pegang gitu ya, Pak Bos. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.